Ini arah jalanan Purwokerto Tegal ya. Bisa juga ke Guci, guys. Kecamatan Balapulang. Nah, kita di Balapulang nih, guys. Nah, ini jalan alternatif menuju Slawi ya. Ini ke Kodim Slawi kalau nggak salah ya. Ke alun-alun Slawi tembusannya. Jalannya lumayan lah, lancar nih. Udah Tugu Slawi Ayu nih, guys. Oh, Nanan. Kan Probodan ya, guys. Nah, pada sini. Ya wes. Oh, di sini ada soto paling enak nih, guys. Di sini nih ada soto enak banget nih. Saya pernah ke sini, guys. Tangan. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di jalanan daerah Tegal Slawi ya. Kita mau ke kota Slawi lewat apa ini ya, guys? Tembusannya ke ini, guys. Ke tugu tahu kalau nggak salah, atau tugu apa gitu ya? Tugu obor kali ya. Duh. Tembus asap. Bau. Ke Tugu GBN kalau nggak salah ya. Ini tembusannya. Ini jalannya lurus terus, guys. Ada kebun jati pinggirannya ya. Perkampungan warga. Ini nggak tahu ini kampung apa. Kita cari ya. Tunggu jalan-jalan nih, ngomong anak ya. Pengen mandi bola katanya. Ke Slawi. Itu yang bawa kerupuk, guys. Serem. Jalanannya bagus ya. Lumayan mulus lah di kampung mas segini. Udah oke. Saya belum tahu ini desa apa. Kita lihat dulu ya desa apa ini. Gak ada tulisan-tulisan yang ini sih. Kiri kanan kita itu kebun jati, guys. Kalau malam ini lumayan serem ya. Kalau yang nggak biasa, kalau orang sini ya agak tahu ya. Ada plat A juga ya ke Jawa Tengah. Plat Banten. Kebun jatinya luas-luas ke sini. Cibunar. Yang tadi desa Cibunar. Ini kesini desanya lain lagi, guys. Ini ada kampung lagi, guys. Setelah desa Cibunar, entahlah ini desa apa ya. Karena saya juga baru kali pertama kesini ya. Di daerah Jawa Tengah, daerah Margasari.
ada rel kereta api, guys. Yang kesananya akan Margasari dan ke Tegal ya. Nah, ini rel kereta api, guys. Jaga juga, guys. Ini di kiri kita kebun tebu ya. Di kanan kita kebun jati. Aduh, emang sejuk sekali ya suasananya. Seger, guys. Ini desa-desa terindah ya di Jawa Tengah. Adem, asri, banyak pepohonan. Sungguh luar biasa ya, guys. Kayaknya ini tembusnya ke daerah Balapulang ya. Nah, ini jalanan Tegal Purwokerto ya. Oh iya, ini Balapulang, guys. Ternyata kita melintasi desa Balapulang, kecamatan Balapulang juga ya. Ini arah jalanan Purwokerto Tegal ya. Bisa juga ke Guci, guys. Kecamatan Balapulang. Kita di Balapulang nih, guys. Buat para suhu yang ada di Balapulang, izin melintas dari komunitas Bitrit Indonesia. Nyebrang tanpa tengok-tengok, sena jaga dipakai ya. Oke, guys. Wah, ini ada yang mau ke Guci nih. Naik dolak ya. Ada ke Guci nih. Oke. Hati-hati nyalipnya, lagi rame, guys. Tegal, Slawi, Semarang, Brebes, Jatibarang, kiri, Semarang, lurus, pas, guys. Alon-alon, guys.
luas tapi padat ya. Ada plat F juga nih guys. Ini kita di daerah Jawa Tengah guys, semoga kalian sehat-sehat aja dan diberikan keselamatan, umur panjang dan keberkahan, amin. Kita sedang di Duren Sawit Lebak Siwu Tegal ya. Duren Sawit Lebak Siwu Tegal. Mantap nih. Guys, macet guys. Kayaknya yang mau ke Gucci nih guys. Gak salah lagi nih. Lapis ya, lebak siu nih, dua lapis. Hati-hati guys, kita ngeblong nih, ngeblong ya, parah banget soalnya jalannya padat ya, jadi sing alon-alon bae ya. Gue ngomong apa lucu kali ya. Jalannya neng Gucci nih. Nah kita potong jalan ya di Lebak Siwu. Oke guys. Jalan alternatif menuju Slawi ya. Ya ini ke Kodim Slawi kalau nggak salah ya. Alun-alun Slawi tembusannya. Ya lumayan sampai lancar. Bawa anak kayak gitu guys. Mengerikan sekali ya guys.
Oke guys, kita cukup sampai di sini dulu ya. Ntar kita lanjut lagi. Ini kita berada di daerah Selawi ya, tempatnya di daerah Kodim. Kita mau ke apa namanya, ke mall ingatnya ya. Lagi ngomong bocah nih. Jadi pengen mandi bola katanya guys. Kita sama ini nih ya, Febri dan istrinya dan anaknya juga ya, karena saya belum paham banget daerah sini. Jalanannya guys lumayan nih, tambal-tambalan ya, banyak tambalnya. Juga jadi ada lubang dihantam terus. Nih ada mobil Tangerang juga nih di daerah Tegal. Brebes ke kiri, Tegal ke kanan. Tugu Selawi Ayu nih. Oh, Nanan. Kan Probodin ya guys. Nah, pada sini. Ya wes. Oh, di sini ada soto paling enak nih guys. Di sini nih ada soto enak banget nih. Saya pernah kesini guys. Rasanya anjir bisa. Oh, bus dan truk dilarang kesini guys ternyata. Mas, padat guys. Ke sini guys, saya belum tahu. Loh, parkirnya di sini guys. Kita sampai guys, gimana nih guys, ramai banget ya guys. Ramai guys. Oke guys, makanya kita guys
podcast kita cukup sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.